Pada hari ini kami melaksanakan acara media gathering di Samarinda, di Hayustik, dan juga dilanjutkan dengan dilakukannya konvoy roadshow menuju Tenggarong. Dengan adanya acara media gathering ini, tentunya harapan saya bisa memberikan informasi yang lebih lagi kepada masyarakat luas untuk di Kalimantan Timur dan juga ya khususnya Samarinda dan juga Balikpapan. Saya sudah menggunakan Cherry ini sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu. Saya tertarik dengan Cherry karena fiturnya yang Masya Allah ajib. Dan dengan fitur yang secanggih itu, harga yang ditawarkan masih sangat make sense. Sehingga menurut saya Cherry Tigo baik 7 maupun yang 8 sangat-sangat logis untuk kita masukkan dalam prioritas mobil yang akan kita kendari untuk keluarga. Tadi saya juga menjalani bagaimana test drive untuk mobil Tigo 8 Pro Premium buatan dari Cherry, dan Tigo 8 Pro Premium itu bagus sekali di mana suspensi berkendara juga sangat baik dan juga dilengkapi dengan 360 kamera, dan itu memudahkan para pengendara khususnya saya pada saat tadi dari Samarinda menuju ke Kota Raja Tenggarong. Harapannya Cherry bisa terus berkembang dan juga lebih dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di Indonesia dan juga Kalimantan Timur.